tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bachelors bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam game-nya. Ada Hank yang bisa menjadikan kalian menjadi seorang astronom. Hah? Menjadi astronot? Tapi by the way, ini kenapa aku Hank menjadi Gord yang ada di game Sweet Game? Ini kelakuan siapa kocak? Dan ini kenapa? Aduh, ini kenapa aku di Robux-nya menjadi 2000? Ini kelakuan si botak kunyil. Abang-abang jangan tak ketawanya, uangnya abang bayar utang di Roblox aja sana. Waduh, bocor. Tengkorak cilok berjalan, bener-bener ya pengen berjalan. Waduh guys, ini gimana ini caranya bisa membayar hutang ke Roblox? Tapi guys, tapi biarin hutang ke Roblox, kita nanti bakal kita bayar ya. Tapi ini ada sesuatu yang keren banget di dalam game Look Heaven, yaitu ada hack yang bisa menjadikan kalian seorang astronot. Ya ampun, betul gak tau gak jadi astronot? Aku gak tau deh, taunya jadi tukang somai. Ya ampun, tukang somai lagi bocoros bener-bener. Ya udah guys, jadi sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian klik tombol like dan jangan lupa subscribe, juga klik tombol subscribe. Jadi kita langsung lagi ke dalam game Blue Heaven-nya dan kita lihat Hank menjadi astronot atau menjadi tukang somai. Mari kita coba. Let's go. Oke teman-teman, ya ampun, tapi kita sebelum masuk dalam game Blue Heaven-nya mending kita ganti avatar dulu gitu kan. Ya ampun, pasti kelakuan si botak kunyil, si bocolo, si botak kunyil, manusia tengkorak. Boleh bener-bener ya. Oke. Ya, enggak juga. Aduh, ya udah guys, kita bakal ganti avatar dulu dan sekarang kita bakal langsung masuk aja ke dalam game Blue Heaven. Oke. A few moments later. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk dalam game-nya dan ya bocolo, kamu di mana? Hey, wow. Di sini ada banyak banget orang. Di sini ada si Kendri. Kita bakal langsung aja kasih tahu ke tim nonton terbaik bahwa ada Hank juga di astronot. Ya ampun, bocolos, kenapa aku menjadi gembul-gembul gini bocolosan? Mana caranya bocolos biar gak jadi gembul? Kayaknya kita harus reset dulu ya guys. Oke guys, kita bakal reset dulu biar gak gembul-gembul gitu kan. Ya ampun bocolos, yeay, ini kenapa? Ini ada orang, aduh aku dikirin, aduh. Ya, ayo. Ayo guys, let's go guys, ini bocolos, let's go ikutin aku. Aduh guys, di sini rame banget ya servernya. Kayaknya di dalam game Blue Heaven ini lagi seru-serunya ya. Ya udah guys, kini sini guys, ikutin aku dan aku bakal unjuk kalian satu video di mana video ini bisa menunjukkan kalian bisa menjadi seorang astronot yang sangat hebat, kuat, sehat dan pintar. Let's go. Kocak, kamu lagi ngapain, kocak? Lagi bernyanyi-bernyanyi nih, boy. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di sekolah yang keren banget di sekolah Blue Heaven. Dan disini juga lihat guys tuh, ada yang komen di kolom komentar, bang cobain naik ini, bang cobain naik ini, bang cobain naik ini. Dan bang katanya guys, wah banyak banget yang pengen aku untuk mencoba hack ini. Ya ampun, dan disini juga ada yang komen, bang itu katanya gawok bang, bang ini katanya gawok, itu gak mungkin. Ya ampun, yaudah guys, yuk kita bakal langsung aja let's go nonton bareng aja gitu kan. Bener gak bocolos? Burung kayak monyet, ya ampun. Oke, bocolos, itu udah buat videonya kocak. Ya udah kita bakal langsung mulai aja ya bocolos dan si burung monyetnya. Let's go guys. Wow.
udah jelas itu dia pakai helm Amerika dan di belakangnya ada emot senyum. Maksudnya senyum-senyum emot. Yaudah, itu kayaknya kalau dibuka helmnya itu kayaknya dia lagi nyengir bocoras. Oh, katanya harus diklik on the pilot go dan diklik tombol emergensinya. Now dan OMG it work work. We are in space. You should try this out now. Hi. Wow guys, pasti kalian udah banyak banget yang komen di kolom komentar sekarang di live chat. Pasti kalian banyak banget yang komen dan kalian harus tahu bahwa ini tuh real or fake. Kita bakal coba bareng-bareng, tapi aku bakal kasih kejutan ke kalian. Ya ampun, bocolos ngapain kamu? Aduh, bocolos malah tidur kocak. Nah guys, jadi aku bakal kasih kejutan ke kalian. Dimana hack ini tuh sebenarnya ada kejutannya ya sebenarnya. Ya ampun, lampu juga dimati-matiin. Nanti ada hantu dingdong. Iya, bocolos. Kamu kalau hantu dingdongnya nanti datang ke kamu, kamu yang meninggal. Ya, bener-bener ya, burung si bocolos malah kayak monkey. Bener-bener, yaudah bocolos, katanya kita harus ke pergi ke bandara dulu bocolos. Kita bakal pakai apa nih? Kita pakai bagus gitu kan, biar kita bisa cepat. Oke teman-teman, dan sekarang kita udah sampai di bandaranya. Dan sekarang kita bakal langsung aja ambil koper ini bocolos. Kita bakal langsung bakal pergi ke astronot. Tapi bocolos, ada yang ketinggalan. Sini bocolos, sini dulu bocolos. Kita harus menggunakan kostum astronaut. Ya ampun, ayo cepet bocolos. Ayo guys, kita harus pakai kostum astronaut guys. Gimana kostum astronaut ya? Oh ini bocolos, kostum astronot itu kostum koboi kocak. Iya itu kostum koboi. Oke let's go bocolos, kita udah menjadi astronaut. Let's go. Ayo bocolos, let's go boy. Hey kamu, bocolos kamu itu ngapain pakai baju itu? Eh bocolos, itu apa bocolos? Bermuda Three Angel. Waduh, bahaya itu bocolos. Yaudah bocolos, kita bakal langsung aja cobain hacknya. Let's go guys. Hey bang, hati-hati bang. Aku bakal terkenal, keren bang. Percaya sama aku bang, aku adalah burung ajaib. Ya ampun, kata burung ajaib, kita bakal kena prank guys. Yaudah guys, kita mending ya ampun, iya bocolos, kita harus coba dulu. Sebelum mencoba kita harus percaya. Oke guys, katanya kita harus klik ininya guys. Dan langsung klik emergensinya. Oh, bocolos, bocolos, dengeran gak bocolos ada suaranya? Oh, wah, bocolos, emergensinya udah kedengaran gede banget bocolos. Iya betul, waduh. Yaudah bocolos, udah siap belum buat kita keluar bocolos? Siap dong. Udah, kita kecilin dulu volumenya ya. Yaudah bocolos, kita bakal langsung keluar aja. Siapa tahu kita bakal tembus keluar angkasa. Satu, dua, tiga. Wow, aduh, bener kata si burung. Waduh guys, kita jadi terkenal. Tapi guys, ada hal yang unik guys di sini. Kalian harus tahu ini guys. Aku bakal kasih tahu hack yang menjadi astronot yang sebenarnya tuh seperti ini guys. Kalian harus cobain dan kalian harus tahu. Oke, kalian harus ikutin langkah-langkah aku semua ya. Oke, aku bakal tunjukin dulu. Ikuti langkahku semuanya. Oke. Jadi langkah yang pertama, kalian pakai baju astronot. Yang kedua, kalian cari jobs astronot guys. Kalian cari job astronaut. Oke, setelah kalian menjadi job astronaut, lalu kalian keluarin mobil ambulan guys. Oke, kalian keluarin mobil ambulan, lalu kalian ini buang dulu tasnya dan kalian masuk langsung tidur ke sini, lalu kalian keluarin bom yang bisa membuat kepala si bocolos meledak ya guys. Bener gak bocolos? Ya ampun, tidur dan mimpi. Nah, ketika kalian sudah tidur, langsung kalian keluarin bomnya guys. Turit, langsung hapus deh mobilnya. Let's go. Lihat guys, kalian bakal merasakan sensasi gravitasi yang membuat di bumi Brookhaven seperti melayang gitu kan. Oh guys, lihat guys, aku bisa melayang guys. Widih, keren banget. Oke guys, ini guys, kita bakal cobain terbang lagi ke sini. Duar, wow, kita langsung pergi keluar angkasa. Lihat guys, wow, bocolos, ini gimana caranya kita kembali lagi ke bumi bocolos? Aku tersesat, no. Aku minta masuk
alien. Ya ampun, aliennya kan lagi tidur, lagi ngantuk. Nah guys, kalian coba. Keren banget guys. Dan kalau misalkan kalian berhasil, kalian tulis di kolom komentar, karena kita, Bacilet dan Bocolos berhasil menemukan hack baru lagi. Ah, kenapa Bocolos? Aduh iya bener Bocolos, kenapa muka aku jadi kayak gini? Wah lihat guys, anginnya gede banget. Nah guys, kalian bisa lihat kan, ternyata dengan bug astronot di dalam game Roblox Brook Haven ini kalian bisa menjadi seperti itu. Tapi bukan hanya itu aja guys, yang di dalam game Roblox Brook Haven buat ngeluarin rumah di atas bulan kayak gini juga bisa loh adik-adik. Kalian penasaran kan caranya kayak gimana? Mama, aku ada di bulan, Mama, aku tersesat, tolong Mama. Ya ampun Bang Colos, sabar dulu kocak. Iya, sebentar. Nah guys, aku di sini bakal kasih tahu kepada kalian aja ya gimana caranya supaya kalian bisa ngeluarin rumah Brook Haven di bulan juga. Ya awen, gampang banget coy. Karena game Roblox ini sangat keren banget, menunjang untuk kreativitas kalian semua. Jadi di sini kalian tinggal kayak gini aja. Langkah yang pertama adalah kalian ketik ini. Kalian ketik Roblox Studio. Ya, kalian klik Roblox Studio dan kalian masukin base plate kalian di sini ya adik-adik. Terus setelah itu kalian langsung aja pergi ke toolbox yang ada di sini dan kalian cari models dengan tulisan Brook Haven. Setelah itu kalian udah nulis Brook Haven kayak gini, kalian langsung masukin aja Brook Haven mapnya ya adik-adik, dan di sini kalian klik aja oke, dan kalian akan menemukan map Brook Haven di sini ya adik-adik. Lihat ini, oh my god, beneran kayak Brook Haven kan. Nah kalau misalkan kalian pengen langit-langitnya kayak ada di dalam, di luar dari planet bumi, kalian tinggal langsung aja tulis di sini. Di pencarian modelnya tulis Star Sky. Nah setelah kalian tulis Star Sky, langsung aja kalian drag ke yang ada di sininya. Oh my god, langsung benar-benar mirip kayak ada di luar angkasa kan. Terus setelah itu kalian tulis di sini guys, di modelnya lagi dengan tulisan Moon. Moon itu artinya bulan ya. Ya ampun, di Moon dari mana kocak? Ya ampun, bocolos. Nah, terus kalian keluarin aja Moon yang kayak gini. Dan kalian geser. Dan jangan lupa, kalian atur skala bulannya supaya bisa lebih besar dan kalian bisa ngeluarin rumah juga di sini. Terus kalian besarin aja idenya adik-adik. Segede apa ya? Segede-gede aja kali ya. Nah, segede-gede cukup. Dan kalian langsung ambil yang ada di sini, guys. Bentar ya. Nah, kalian cari rumah kosong di sini. Mana ya? Mana rumah kosongnya, Bang Colos? Iya, sebentar. Aku cari dulu nih. Sebelah mana ya adik-adik? Nah, lalu kalian langsung aja tempelin logo motelnya di sini adik-adik. Oh my god, dan kalian bisa juga tambahin rumah di sini adik-adik. Sebentar. Nih, host of Brook Haven, kita bakal geser. Waduh, ini di bawah banget coy. Oke, tenang. Kita bakal ke atas ini adik-adik. Don't worry, be happy. Ya ampun, don't worry, be happy lagi. Oke, kita bakal kesanain. Dan kita bakal langsung aja tempelin rumah Brook Haven-nya yang ada di sini ya. Aduh, adik itu gimana sih? Bentar, kita bakal tempelin di puncaknya aja ya adik-adik, di sebelah sini aja ya. Kita harus mencari bidang yang datar adik-adik. Nah, ini dia udah datar sih, ini udah datar ya. Bang, kan ke bulan ini naik apa, Bang? Gampang, Mang Colos. Kita tinggal kasih aja ini, Mang Colos, pesawat buat terbang. Nah, di sini kalian langsung aja siapin pesawat kayak gini dan tempelin aja, dan kita bakal uji coba ya adik-adik. Oke. Nah, kalian udah lihat ini kan? Terus kalian harus langsung cari ini aja ya. Wow, aduh aku lupa lagi naruh pesawatnya di mana adik-adik. Nah, sekarang kita bakal langsung aja ya adik-adik ambil pesawatnya dan kita bakal terbang ke bulan untuk melihat rumah yang ada di bulan ini. Oke, ayo let's go. Tuh guys, bulannya udah bisa kalian lihat kan? Ada bulan di dalam game Roblox Brook Haven. Tapi semoga aja ini pesawatnya bisa dipakai adik-adik. Oke, kita bakal langsung aja cobain ya. Hap. Dan apakah bisa? Oke, ayo terbang. Wow, apa ini? Apa gimana terbangnya kocak? Gak bisa terbang ini mah pesawatnya. Cuman diem doang kocak. Bentar guys, kita bakal coba sekali lagi ya. Bang. Waduh, ini gimana coy? Pesawatnya susah dikendaliin. Susah banget dikendaliin. Ini mah kocak. Bentar guys, beloknya gimana ya? Oke. Aduh, ini mah malah muter-muter coy pesawatnya. Bentar kita kelanjut dulu aja deh. Ah, ini mah susah coy. Waduh, aku di mana ini? Aduh, aku jadi kayak gini dan jadi bubur coy. Oke, sepertinya kita harus mengganti pesawatnya adik-adik yang agak bener aja ya. Pakai helikopter aja kali ya. UFO aja kali ya adik-adik. Kita naik UFO aja ya adik-adik ya. Oke, kita bakal langsung aja tempelin di sini.
sini. Dan nanti kita bakal pakai ini untuk kita terbang ke bulan ya adik-adik. Kita bakal let's try lagi. Guys, sekarang percobaan kedua ya adik-adik. Semoga aja UFO-nya ini bisa kita gunakan ya adik-adik. Nah, UFO-nya udah ada di depan mata kita nih. Semoga aja kita bisa pakai untuk terbang ke bulan. Wow, bisa coy. Ada suaranya juga lagi. Tapi bentar, ini gimana cara? Oh my god, mantep. Ayo meloncat lagi. Oh, gimana cara terbanginnya ya? Bentar guys, kita bakal naik dulu. Oke, ini naiknya gimana ya ngendaliinnya? Oke, tenang. Kita bakal ikutin aja deh ya. Ikutin aja ya adik-adik ya. Oke, ini terbang. Aduh, gak bisa belok, coy. Ini cara terbangnya. Oh, cara terbangnya gitu, coy. Ini terbang, coy. Kita mau ke bulan ya, adik-adik ya. Semoga aja nyampe ya ke bulan ya. Oke, tenang. Oh, naik, coy. Bisa pakai UFO, guys. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, tenang, guys. Jadi sedikit lagi ya, kita mau nyampe ke puncaknya untuk melihat rumah yang ada di dalam game Crew Cabin ini yang di atas bulan. Oke, kayaknya udah sampai deh. Dikit lagi. Nembus, kocak nih, beneran nembus. Waduh, ini kalau kita nembus sih, ini kocak juga sih ya. Bentar, guys. Kita bakal kesana dulu ya. Oke, kita bakal coba. Semoga aja nggak nembus ya. Nanti kita kemarin. Kita ke rumahnya aja kali ya. Kita bakal langsung aja ke rumahnya ya. Tadi biar langsung ke bulannya. Kita malah kita udah mau nyampe nih guys di rumah ya. Oh iya bener guys, kalau ini bener ya. Oke, oh my god, kita akhirnya sampai di rumah di atas bulan di dalam game Roblox Bro Kevin ini. Jadi itulah cara bagaimana untuk kalian mengeluarkan rumah yang ada di bulan di dalam game Roblox Bro Kevin. Gimana caranya, udah cukup jelas kan? Gampang banget kan Bang Colos? Iya juga sih. Tapi buat kalian yang pengen di HP juga, nanti aku bakal share game ini buat kalian ya, biar kalian juga bisa coba. Jadi kalau misalkan kalian ada request untuk aku bikin apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar di dalam game Roblox Bro ini ya adik-adik. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan tipe notifikasi. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih buat Celester. Sampai jumpa di next video. Dadah. I can fly.